Nissan sedia mula. Oh, eh, ada kereta, ada kereta. Nissan sedia mula. Aku akan menang. Rasa lembab sangat benda ni. Ah, dia sebenarnya nak rasa lembab tapi sebenarnya engkau yang lembab. Hai, assalamualaikum, saya Akil Zulkifli. So, untuk video kita kali ni, Akil ada beli mesin airwheel. Ha, mesin yang boleh gerak bila kita pergi melancong. So, Akil ada beli luggage. Kalau korang tahulah, airwheel ni luggage yang kita boleh bawa macam kereta. So, Akil akan bawa macam kereta hari ni dekat luar. Jadi, kepada yang baru masuk TNT channel Akil Zulkifli, jangan lupa like, subscribe, turn on notification. Ting, 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 ting. Okay, so yang baru tengok video ni, tekan like dekat video ni dulu. Okey, sebelum tengok, terima kasih. So, jom. Akil nak tunjukkan korang. Tara pom 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 pom. Bukan satu Akil beli, tapi Akil beli dua. Ha, satu lagi untuk Abang Syah lah. Supaya kita boleh racing-racing nanti. Harga untuk satu ni, Abang Syah cuba teka. Berapa ringgit Abang Syah? Abang Syah rasa-rasa lah. Berapa kos dia? 800. Salah. 2,600. Satu? Yes. Akil dah agak dah. Mesti Abang Syah akan tepuk kepala punya. Dia akan terkejut. Tapi Akil rasa benda ni berbaloi lah. Sebab ingat tak kita pergi melancong dekat Jepun? Ingat. Sakit kan kaki kita. Setiap kali pergi melancong, setiap kali tu dia beli beg. Lambat dah beg. So yang tu, beg tu dia tak ada, apa, tak boleh drive. Yang ni kita boleh drive. Kita boleh bawa macam bawa kereta kontrol. So kejap lagi kita akan pergi dekat luar. Kita akan bawa sama-sama. Okay. So kita tengok ni dulu kita punya luggage. Satu warna silver, satu lagi warna hitam. Abang Syah nak hitam ke nak silver? Ni ada warna dia, tengok ni. Tada! Yang ni warna hitam, ni warna silver, yang ni warna pink. So Akil ingat nak beli warna pink untuk Abang Syah. Tapi pink kan untuk gegel kan. So Akil beli satu warna hitam, satu lagi warna silver. Hitam dengan silver. So jom kita buka. Akil ingat nak buka terus. Jadi jomlah kita tengok. 1, 2, 3. Tara pom 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 pom. Hui. Hui, beratnya. Pun tolong-tolong tepi. Okey. Kita letak dulu. Huyoy. Inilah dia harga 2,600 untuk satu ni. So nak bawa naik kapal terbang, benda ni berat dia 9 kilo. Yang boleh naik dekat kapal terbang cuma 7 kilo saja. Jadi kena add on, ada kena tambah lagi RM100 lah untuk nak bawa 14 kilo masuk dekat dalam kapal terbang. So setiap kali kalau Akin nak pergi melancong, nak bawa lebih berat dia, kenalah tambah duit. Tapi tak apalah. Hand carry ke 14 kilo? Yes, 14 kilo hand carry. Okay, mari kita tengok. Ya Allah, cantiknya, cantiknya. Faya. Faya. Oh, sorry, terlanggar pula mic. Ui, cantiknya dia. Ui. Taro pom 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 pom. Ulamak. Nampak tak? Nampak tak? Uyo, inilah dia. Kita punya luggage. Ah, jadilah nanti kita naik atas. Lepas tu ten. Ah, macam tu. Eh, best lah bang. Boleh letak kaki juga kat sini. Eh, tapi macam mana nak on dia? So ini dia punya nak jenama ni. Ni Air Wheel Robot. Eh, tak nampak lah bang. Sini, jauh sikit. Hey, kenapa kau tak nak fokus? Ah, okay, dia kena picit. Ah, sini dia. Air Wheel Robot. Ni robot sebenarnya. Aku beli robot. Ah, yang ini jenama dia punya model SE35. Dia ada banyak model. So nak kawal dia kat sini nanti. Tadi nak on dia. Oh, kita ada bahagian dia punya charger. So charger dia kita kena isi dululah. Okey, kita keluarkan. Ayah. Allah. Oops. Ini bateri dia. Lagi ada apa? Oh, ni bateri. Charger dia. Itu saja. So dekat wire. Wire apa? Ada wire tadi. Ada wire. Okey, ada tempat dia punya charger kan tadi. Ah, ni. Haiya. Hoi. Okey, dia bagi kita charger ni juga untuk kita charge lah kita punya luggage kita ni. So ini dia. Cantik ke bang? Nampak ke? Iyalah. Dia macam besi juga.
Besi ke ni? Kalau ikut apa, apa kan tarik. Kan? Okey, tapi tak apa. Kita tengok dulu dia punya charger. Charger dia aku check. Kalau nak tambah ni pengecas dia, charger dia aku check. Kalau nak beli cuba teka berapa ringgit bang. Kalau charger saja. 200. Salah, 500 ke 600 ringgit. 600 ringgit aku rasa untuk beli dia punya charger saja. Ya Allah mahalnya. Tapi tak apalah, bukan selalu. Okey, so ni dia. Uyo. Eh, keluar lampu. Dia ada 3 bar. Oh, so bateri ada 3 bar. Terus pasang ke? Sini bang. Macam mana nak pasang? Oh, sini, sini. Pada atas. Pada atas. Eh, kena tarik ni dulu. Atas ke bawah. Masuk. Okey, waktu on. On. Itu on lampu. Oh, eh. Macam ni? On. Ah, tu dah. Eh, dah ada. Dah ada. Ui, ada lampu dah. Fui. Kalau tutup. Okey. Buka ada lampu. So, okey, okay, dah ready ni, dah ready ni. Bateri dah ada ni bang. Kita kat sini nampak ke bang? Ni jangan kau naik kan. Eh, tak ya, tak ya, tak ya. Dia ada. Nanti dia keluar sendiri rasanya. Okey, okey, kejap. So, nanti dia akan keluar ke depan rasanya lah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oh. Oh. Full lama. Biasanya. Lepas tu, weh. Macam mana nak kawan? Naik kan. Tepuk dulu naik kan. Oh, ha? Oh, itu jalan ke? Eh, oh, reverse. Oh. Oh. Okey. Kalau apa? Kita tekan sini saja, dia akan ke depan. Weh. Laju. Dia, aku tak reti nak kawal dia macam mana lagi. Weh, sumpah best. Wait. Oh, ni tak boleh tinggi lagi ke? Oh, ni brake. Rasanya sebelah kiri brake, belah kanan ke depan. Haa, betul lah. So, bahagian kiri ni brake. Lepas tu kalau nak reverse, tekan dua-dua. Haa. Haa, okay, dah pandai guna. So, kanan nak ke depan. Macam ni, lepas tu brake. Okay. Lepas tu reverse. Lepas tu kita brake. Ah, macam tu, yeay. So, kita main dekat sini tak best bang. Ui, macam ni, dia lebih selesa tau. Dia sebenarnya ada yang lagi murah. Harga dia RM2,000 jugalah. Tapi dah alang-alang nak mahal. Baik, aku beli yang mahal terus. Sebab yang ini selesa letak kaki. Ada yang tak selesa, dia macam ni. Ah, ada orang letak kaki tepi macam ni. So, dia rasa macam sakit, lengur kaki. Yang ni selesa. Ui, tapi best, ya Allah, bestnya. So, lagi satu Abang Syah punya. Kita buka lah Abang Syah punya, jom. Kan Abang Syah, Abang Syah dah buka. Tarapapam-pam-pam. Abang Syah buka, Abang Syah punya. Okey, aku rasa nak tutup balik. Kita tutup balik kita punya nanti habis bateri kan. Tekan ni eh. Okey, masuk balik. Uyo. Okey, dah masuk. Alhamdulillah. Lepas tu tutup. Bila kita tutup, lampu dia pun tutup eh. Okey, yeay. Okey, Abang Syah punya warna silver. Cantiknya. Habislah mak bapak suruh. Eh, mak bapak anak-anaknya suruh lagi macam awak. Impactnya kalau bawa yeah. Umrah kan? Betul. Memang sangat berbaloi. Ya. Aku pun terfikir macam tu. So, nanti kita orang nak pergi umrah lagi insya-Allah. Kalau ada rezeki, kita orang memang plan. Lepas dah pergi umrah sekali, korang mesti nak pergi lagi. Dia rasa macam best sangat-sangat. Dia macam tenang je kan. Oh, lepas tu dosa kita diampunkan. Oh, macam tu. So, dia kalau nak buat, kita nak buat apa bang? Tawaf. Ha. Buat tawaf boleh guna ni. Yes. Memang jimat sangat-sangat weh, ya Allah. Sebab kalau nak buat tawaf, nak buat sa'i, masa dekat situ kita kena bayar RM80 dan nak RM100 untuk satu orang. Korang bayangkanlah. Kalau kita berempat masa tu dah RM400. Ish, banyak betul pakai duit. So, insya-Allah lepas ni kita pergi umrah bawa ni. Oh, you best new best new. So kita nak zoom pun senang kan? Yo, bestnya. Okay, so Abang Syah pula. Mari kita tengok kehandalan Abang Syah pula. Eh, Abang Syah kena. Eh, dah pasang ke? Dah. Eh, dah. Okay. Mari kita tengok. Abang Syah, onkan dia. Reti ke tidak? Eh, tak ada lampu lagi? Abang Syah tak ada lampu lah. Jap. Ni tutup dulu. Okay, ni dia punya bateri. Bateri dia ada lampu tak? Okay, ada. Okay, bismillah.
Eh, terbalik bang. Ni bulat dia, bulat dia kat sini kan. Oh, dah. Ah, terbalik. Abang Syah terbalik. Okay. Tak balik. Okey, sudah cucuk, sudah on. Nampak lampu ada tak? Okey, ada lampu. Jadi, okey Abang Syah, rasmi kan? Satu. Oi. Uyuh. Pulang mak. Okey okey, cepat cepat. Nak tengok Abang Syah pula drive. Kita baru drive sikit je, kita kalau tarik dua-dua dia reverse. Yeah. Wait. Oh. Wah, wow. Uyo. Bang, bang nak reverse eh? Eh. Dia kalau nak reverse kena tekan sekali lah lama tu. Okey, ni brake dia. Haah, dia brake sekali je. Tapi brake dia pun ambil masa lama sikit. Yes. So kena hati-hatilah, pandai-pandai kawal lah. Mundurlah abang. Iya. Yeah. Abang paling naik mundur. Uyo, Abang Syah. Eh, bagi dapur pula. So kita memang tak cukup ruang je. Ya. Yeah. Oh, tak cukup ruang nak main dekat dalam rumah. Bermakna? Bermakna kita kena main dekat luar. Yes. Jom, kita nak pergi dekat luar. And then kita nak try kita punya air wheel ini. Ui. Bunyi dia pun menyeramkan. Tapi tak apa, okey. Lepas tu kalau macam kita nak tarik-tarik macam ni pun boleh. Ha, macam kita nak tarik pun boleh bang. Ya. Yeah. Best kan? Ha, so kita matching-matching dengan Abang Syah. Cantiknya. So senang, kita boleh pergi umrah. Kalau mama marah kita, mama cakap abang kau nak membazir, cakap kita nak pergi umrah lagi sekali. Okay, so jomlah kita pergi dekat luar, kita try. Let's go, let's go, let's go, let's go. Okay, jadi sekarang kita ada dekat Citra Hall. Nak kahwin dekat Pasir Gudang Johor, boleh kahwin dekat Dewan Kahwin Akil. Okay, so sekarang ni kita ada dua. And then kan, tadi Akil baru sampai. Lepas tu si Padil, nampak Padil sana. Ha, Padil dengan Ikal ada kat situ. Lepas tu dia yang ajar Akil. Dia kata, eh ni boleh tarik lah. Akil pun baru tahu rupanya kat sini boleh tarik. Sini dekat sikit bang. Sini kita tarik. Lepas tu ha, la ilaha illallah. Kita tadi main dekat dalam rumah macam tu je. So kita on di balik. Bismillah. Okey. Ha, ni baru nampak panjang kan. Okey, lepas tu yang ini kalau korang perasan, ha, ini pun ada juga dibagi tadi. Yang ini untuk letak alas buntut kita. So buntut kita tak adalah nanti apa? Rasa apa? Rasa plastik ni. So dia lebih menjaga kita punya punggung di belakang. Ha, macam tu. So kita boleh main. Abang Syah kena kejar Akil eh. Boleh eh? Cuba eh, cuba kejar eh. Tengok siapa lagi lah je. Weh. Weh. Oh, break, 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 break. Okay, so nak break ni dia kena ambil masa sikit. Okay, so dari sini balik bang. Dari sini. Okay, lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Weh. Okay, so macam tu main dia. So Ikal, sini. Ha, Mama hai Ikal. Dia sebenarnya nak main tau. Dari tadi baru sampai je dia dah pumi-pumi sendiri. Dia takut kena marah. Takut kena marah. Ya, benda mahal. Akhir cakap harga dia RM2,600. Terkejut dia. So, okay Ikal, nak tanya. Kau rasa lebih baik beli luggage ini atau beli iPhone? iPhone. Okay, so Haikal Akil dah ajar dah cara-cara dia. So, ha, so kalau kita travel dengan Abang Syah, macam itulah. So, tekan kanan untuk ke depan, tekan kiri untuk brake, tekan dua-dua untuk reverse. Okay, kalau reverse macam ni lah. Eh, Abang Syah, Abang Syah. Kalau reverse macam ni lah. Ha. Oh, tak boleh, nanti rosak. Okay, kita lumba, kita racing. Sabar jap. Dari belakang lah, dari belakang. Tak payah. Ah, okay, boleh. Kita tengok eh. Ah, pandai-pandai lah Abang Syah. Nampak ke tak, lantak lah. Janji dengar. Sini-sini je. Kita garisan sini. Garisan sini. Ni garisan merah, nampak ni. Garisan merah kita. Okay, Ikal kat sini. Okay. Ke garisan. Sedia. Mula. Ui. Eh, kau gengan. Oh, oi, berat. Siapa menang? Ha? Siapa menang? Abang Syah. Abang Syah yang benar sebab dia berlari. Sebenarnya kalau berlari lagi penat. Tapi pakai ini okey lah. Kalau kita main dekat luar, rasanya kita boleh pusing lagi jauh kot. Tapi Akil takut. Tengok, tadi Akil main dekat luar sikit. Tengok, dia punya tayar dia.
dah warna macam ni dah. Tayar getar. Ya, tayar getar. Lama-lama tayar dia boleh rosak. Tapi tu lah. Kalau dah rosak, kena beli baru lah. Ya. Nak main dekat luar pun rasa sayang tak betul. Kamu punya ni kan? Cuba teka siapa pun. Abang Syah suruh bayar RM10. Nanti akan bayar ansur-ansur. Akan nak bayar ansur-ansur. Okey, okey. Selesa-selesa sekali. Kita lumba dari sini pula kan? Kita racing eh. Ke garisan. Eh, belakang, belakang, belakang. Reverse. Okey, ke garisan. Sedia. Mula. Buat wheelie, buat wheelie. Eh, tak boleh. Okey, so main dia macam tu je lah sebenarnya. So, Padil nak try lah. Padil kena main juga. Jom, jom. Padil dah dekat luar. So, main, 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 main sini. Padil berat, berat, berat Padil berapa kilo? Ui, dah tak ingat lah. Dah tak ingat dah. Ui, tengok TikTok shop. Tutup, tutup. Nanti beli cereal je. Sini, sini, sini. Sini lah Padil. Okey, jom. Abang Syah, jom. Ikut sekali. Kita nak main ini. Ui, ada orang pandang-pandang. Tapi kita peduli apa kan? Kita nak bagi Fadil main meluncur sampai ke bawah macam ni. Kat sini. Barulah syok. Okey, so kalau tiba-tiba kan, macam dia tengah bawa dari sini, lepas tu ada kereta, habislah Fadil. Okey, so Fadil kat sini naik. So tahu main eh macam biasa sebab Fadil yang ajar Akil tadi. Okey. Ni 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 ke depan, kanan ke depan, kiri brake. Dua-dua untuk reverse. Okey. Satu. Okey. Okay. Cuba berjuang eh. Ke garisan. Sedia. Mula. Oh, eh ada kereta, ada kereta. Kau pandai bawa tak ni? Okey. Satu, dua, tiga. Go, 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 Padil. Belah kiri, belah kiri. Belok kiri, belok kiri. Astaghfirullahalazim. Wey. Wey. Nampak sangat dia tak reti lah. Oh, habislah kereta lalu-lalang kat sini. Kita tengok kereta laju ke? Kita punya ni lagi laju. Mana boleh? Boleh. Mana boleh? Jentera pejuang biasa pakai RSX. Wey, jom. Bang, lumba bang. Lumba bang. Lumba. Lumba bang. Bang, lumba bang. Bang, cepat lumba bang. Eh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Okay. Memang tak boleh lumba lah. Lepas ni kita tengok kita punya tayar. Oh, rasanya main kat atas ni lah best. Kita kat sini kot. Haa, sini baru best kan. Atas sini, atas sini. Tengok dia punya tayar. Ya Allah bang, tayar dia sini, sini, sini. Tengok tayar dia, ya Allah. Dah, dah putih-putih. Kita kena salah pasang ni depan ni. Ah, salah pasang? Tak pasang pun. Ha? Tak pasang. Pasang pun. Tak, memang macam tu. Eh, memang macam tu. Memang macam tu. Okey. Okey, ni jauh sikit. Boleh ni, lumba. Okey. Okey. Ke garisan. Abang boleh elak je, bang. Satu. Jom, jom. Okey, okey. Itu sembahyang hantu punya. Jolong. Sembahyang hantu punya, ya Allah. Ke garisan. Eh, cepat, cepat. Ke garisan. Sedia. Mula. Aku akan menang, aku akan menang. Perasaan lembab sangat benda ni. Ah, dia sebenarnya nak rasa lembab. Tapi sebenarnya, kau yang lembab. Eh, bergegar-gegar. Habislah, Abang Syah dah jauh sangat ni, bang. Okey, dah stop. Kesian Abang Syah. Kesian Abang Syah. Abang Syah penat ke Abang Syah berlari? Ya Allah, Abang Syah berpeluh-peluh. Seorang seorang videographer. Yes. Oh, berpeluh-peluh nampak Abang Syah. Betul. Kerja je. Okey, okay, Abang Syah pula main. Tak nak. Cepatlah, cepat, cepat, cepat. Abang Syah dah penat, biar Akil pula berlari. Oh, okey, okay, cepat. Ke garisan. Malulah. Sedia. Mula, lari bang. Eh, lari pula. Eh, drive lah cepat. Tekan satu. Wih. Wih. Malulah. Wih. Akil lagi lajulah kalau kita berlari. So, benda tu memang sangat function. Baik-baik. Aku terlanggar kan. Okeylah jadi. Terima kasih semua tiap video kita kali ni. Yeah! Benda yang paling berbaloi lah setakat ni kita beli. Akil ada pernah beli hoverboard. Tapi hoverboard tu kejap je kita guna. So benda ni memang betul-betul function. Lagi-lagi bila kita pergi travel. Okeylah. Orang lain semua pandang dah. Tak nak lumba dengan Abang Syah? Tak nak lumba dengan. Dah lumba dah. Kita orang dah lumba dulu. Tak adalah. Okeylah, jadi terima kasih semua tengok video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Ting, 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 ting. And kalau korang suka video ni, tekan like and subscribe. Terima kasih. Nanti, kalau korang nak Aki buat video. Oi, baik-baik. Kalau korang nak Aki buat video pasal ni lagi, korang komen je kat bawah, okey? Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Oh, dah. Jom, bang. Kita nak pergi makan lah. Lepas, wah.